Casemiro sekali lagi membuktikan bahawa Manchester United tidak sia-sia memboyongnya dengan harga 1 miliar dari Real Madrid. Berkat pengalamannya meraih 5 gelar Liga Champions, Casemiro menjadi sosok teramat penting di pos lini tengah Manchester United. Segudang pengalaman Casemiro disebut Ten Hag sebagai faktor yang membuat pemain asal Brazil itu menjadi gelandang yang cerdas. Selain piawai mengolah bola, Ten Hag menyebut Casemiro memiliki kreativitas dan wawasan taktik yang sempurna. Memang, di awal kedatangannya, Casemiro tak langsung bisa mendapatkan menit bermain penuh kerana dirinya sempat kalah saing dengan pemain seperti McTominay dan Fred untuk mengisi tempat di sektor gelandang bertahan. Namun, secara perlahan, Casemiro yang menunjukkan performanya yang baik saat diberi kesempatan bermain oleh Erik ten Hag, maka pemain asal Brazil itu mulai semakin menjadi sosok yang tak tergantikan di skuad utama. Pelatih utama klub Manchester United, Erik ten Hag, memuji pembelian Casemiro yang bisa dibilang sangat sukses dalam bursa transfer musim panas tahun lalu. Seperti yang diketahui, mantan pemain andalan Real Madrid itu merupakan gelandang bertahan yang masih dalam kondisi top performa di Liga Spanyol. Menanggapi hal itu, Erik ten Hag mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada klub raksasa Liga Spanyol iaitu Real Madrid yang telah menjual Casemiro kepada MU. Kemudian, Erik ten Hag juga memuji pergerakan Casemiro di lapangan, yang mana pemain asal Brazil itu dapat memanfaatkan taktik serangan serta pertahanan yang kuat. Selepas membantu kemenangan krusial untuk MU, pemain berusia 30 tahun tersebut pun diberi pujian oleh Roy Keane. Roy Keane berpendapat mendatangkan Casemiro dari Real Madrid adalah keputusan terbaik yang diambil oleh Erik ten Hag. Karena dengan adanya Casemiro, maka kekurangan yang selama ini dialami oleh MU sudah tertutupi. Ia mampu bertahan dengan baik sekaligus mampu menyerang dengan sangat tajam. Casemiro pun percaya diri jika timnya saat ini layak disebut penantang gelar juara Liga Inggris. Hal itu juga tak terlepas dari semakin berkembangnya Setan Merah di bawah asuhan Erik ten Hag. Meski begitu, Casemiro masih belum puas. Ia ingin terus berkembang demi ambisi besar, yakni membawa Manchester United meraih gelar juara, khususnya mahkota Liga Inggris yang sudah sangat lama puasa gelar sejak 2013. Casemiro juga memberi pesan pribadi. Menurutnya, semua orang di sini sangat baik dengan dirinya dan sejak hari pertama merasa betah di sini. Dirinya juga menghargai semua upaya yang telah dilakukan oleh klub untuk membawa dirinya ke Manchester United. Casemiro juga mengaku sangat nyaman di Manchester United. Sangat senang berada di sini dan menikmati setiap momen seperti anak berusia 15 tahun. Tapi yang paling penting adalah melihat tim ini berkembang.